Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channelnya Pak Dimar Sonosono ya. Bagi rekan teman saudaraku sebangsa dan setanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, bagi yang belum subscribe, mohon dengan kerendahan hati Pak D, tolong di subscribe channelnya Pak Dimar Sonosono. Ya, pada kesempatan Rabu 16 Februari 2022 ini, alhamdulillah sejak pukul 5 subuh tadi Pak Dis udah naik kapal Mutiara Barat ya. Kapal Mutiara Barat di dermaga Tanjung Wangi, Ketapang Banyuwangi, dan insyaallah mudah-mudahan perjalanan lancar. Nanti petang sudah sampai bersandar di Gilimas, Lombok Barat ataupun Nusa Tenggara Barat gitu. Ingat, ini bukan Pak D, bukan acara tur rekreasi ya untuk tamasya, tapi dalam rangka melaksanakan tugas kerja, kewajiban kerja, Pak D masih aktif sebagai driver ataupun supir angkutan ekspedisi, jasa angkutan dalam pengiriman barang antar kota, antar provinsi ya. Rencana Pak D akan kirim barang di wilayah Mataram, ya, Lombok Barat ya. Dan untuk KM Mutiara Barat, kapal ini Mutiara Barat ini alhamdulillah cukup besar kapalnya ya, cukup besar dan bisa menampung lebih dari 150 unit kendaraan ya. Cuman Pak D nggak bisa nyorot kendaraannya ya, karena memang posisi Pak D di atas dan kapal pun ada lantai bawah untuk kendaraan dan lantai atas juga ada kendaraannya, yaitu untuk dua tingkat itu ya, untuk khusus untuk truk aja ya gitu. Ini suasana pelabuhan yang sekarang juga belum berangkat karena untuk penyusunan armada truk pun parkir di dalam kapal ini memang memerlukan waktu yang agak lama gitu ya, gitu. Ya, itu aja yang perlu kami sampaikan kesempatan pagi hari ini. Ya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebenarnya Pak Dimar Sonosono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.